Iya, ini penjabat Bupati Indragiri Hilir ini Bapak Herman bersama juga tim pemeriksa BPKRI Perwakilan Provinsi Riau ini hadiri entry meeting. Di mana entry meeting ini diharapkan Puan Siska dapat meningkatkan kemampuan pelaksanaan tata kelola keuangan yang lebih baik lagi ke depannya Puan Siska. Ah, itu dia. Seperti apa kabarnya tuh? Langsung je kami dedahkan. Penjabat Bupati Indragiri Hilir Herman menghadiri entry meeting Pemerintah Kabupaten Inhil dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI Perwakilan Provinsi Riau dalam rangka pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun anggaran 2023. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Lantai 5 Kantor Bupati Inhil ini dipimpin Pengendali Teknis BPKRI Perwakilan Provinsi Riau, Anita Irma Anggraini, beserta anggota tim pemeriksa serta diikuti PLH Sekda Inhil dan seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab Inhil. Penjabat Bupati Inhil Herman dalam sambutannya meminta seluruh OPD dapat menyajikan seluruh data dan dokumen yang diminta dalam pemeriksaan tersebut. Dirinya pun meminta seluruh OPD tidak melakukan perjalanan luar kota untuk alasan yang tidak mendesak selama pemeriksaan dilakukan. Aula kedua risah kita sampai kemarin tahun 2. Dengan adanya pemeriksaan interim ini, saya mengimbau kepada seluruh OPD lingkungan pemerintah berpikir agar tidak meninggalkan tempat bagi dengan sangat penting untuk pemeriksaan. Pemeriksaan ini juga sangat banyak yang membantu kita, terutama dalam rangka pembinaan. Sehingga nanti, jangan sampai nanti pada saat nanti dimintai data dan lain sebagainya, kalau ini tidak berada di tempat. Pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Pemkab Inhil tahun 2023 ditujukan untuk memberikan kesimpulan hasil review atas SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengujian kesesuaian dengan SAP atas transaksi-transaksi selama periode yang berlangsung sampai dengan saat pemeriksaan interim. Denny Arizal mengabarkan.